Hari ini saya berada di Aba Saruji apa ya, salah satu petani Kapulaga, Kapulogo yang ada di Desa Pandansari. Ini lagi-lagi Desa Pandansari memiliki sebuah potensi yang sangat handal, namanya Kapulogo. Kalau sudah kering, ini 1 kilo harganya berapa diambil oleh pedagang? 275. 275 itu? 270 ribu rupiah per kilogram kering. Nah, Kapulogo ini dihasilkan secara tumpang sari di bawah tekan, apakah itu kopi, kemudian pisang dan beberapa albasia ya. Nah, ini hari-hari ini ada ibu-ibu yang sudah apa, meritili ya, apa namanya nih Dek, Pandansari ini? Meritili Kapulogo ini. Dan tadi sudah saya sampaikan ke Pak Dirjen Hortikultura, kami masih menunggu jawaban beliau bagaimana langkah kami, karena bagaimanapun produk Kapulogo ada di Lumajang. Hari ini saya berada di Desa Pandansari, Kecamatan Sunduro. Insya Allah di desa yang lain Sunduro juga ada, sehingga Pak Bupati, Bunda Wakil Bupati, Pemerintah Daerah, dan saya selaku petugas Dinas Pertanian dalam hal ini tentu mempunyai tanggung jawab, sehingga nanti Kapulogo ini ke depan tidak hanya dijual dalam bentuk kering bahan baku, nanti di proses perdagangannya di Lumajang seperti apa. Tapi prinsip Pak Kades Pandansari beserta masyarakat desa mengupayakan dan terus berjuang untuk memakmurkan Kapulogo melalui Lumajang bumi organik, melalui kotoran hewan ternak yang namanya serintil. Tadi saya dari APO, beberapa kelompok tani saya akan, sehingga ini Pandansari dados napa, Pak? Makmur iki. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang alhamdulillah panennya 3 bulan. 3 bulan sekali ya. Panennya 3 bulan sekali, rata-rata di dalam monokultur 1 hektar itu bisa mencapai berapa kintal? Kalau 1 hektar 2 kintal. 2 kintalan. Ya. Jadi padahal itu tidak monokultur, masih tumpang sari. Tumpang sari sehingga di situ masih ada pisang, di situ masih ada kopi dan sebagainya. Terus di corona ini makin mahal ya, Pak? Pandemi corona. Ya, alhamdulillah meskipun dengan adanya pandemi COVID ini, masyarakat Pandansari itu alhamdulillah tidak ada kendala dari segi perekonomian. Karena di samping yang orang yang punya lahan yang sudah bertani, si buruh juga pun sampai kewalahan untuk pekerjaannya. Ya seperti ini yang sekarang beliau sehabis panen langsung meneliti hasil panennya. Apa kalau membelinya itu per kilo berapa kalau dalam pasti basah dari petani? Langsung kering ya. Ini milik Abah sendiri yang basah ini ya. Gitu ya. Jadi dipastikan petani itu menjual dalam posisi kering lagi ya. Makanya di tempat-tempat rumah tadi kok banyak yang jemur-jemur, berarti dia kelola sendiri kemudian kering baru dijual. Nggih, matur suwun nuwun, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nggih.